Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Welcome back to my YouTube channel, Ikzal Mahendra. Hari ini sekarang aku lagi ada di Tebu Ireng, Jombang, guys. Tuh, ini tuh lebih tepatnya di itu pondok pesantren. Ini tuh lebih tepatnya di depannya BNI, guys. Nah, di depan BNI itu ada orang jualan papeda dan cilor, itu enak banget. Aku kemarin pernah ke sini tapi lupa videoin, dan sekarang mumpung lewat sini aku mau kasih tahu ke kalian gimana proses pembuatannya dan seperti apa rasanya. So, langsung saja ya, cekibrot. Mari kita coba. Buka dari jam berapa, Mas? Jam 9. Sampai malam. Oh, sampai jam 5. Ini yang abon ya, Mas? Ini kalau cuma biasa ruame ya, Mas? Iya, kalau cuma ruame ya. Anak pondok keluar. Aku pernah ke sini Jumat antri-antri. Kayak yang jual bapak sampean kayak. Iya. Sehari nyetok berapa telur, Mas, kayak gini, Mas? Kalau hari biasa 5 kilo. Kalau hari Jumat 10 kilo, 15 kilo habis. Kalau hari Jumat bisa 15 kilo ya. Hari biasa 5 kilo. Bikinin yang bulat nih. Kita akan. Yang paling favorit di sini rasa apa, Mas? Yang paling biasa? Yang ayam. Yang ayam ya. Mas, ini nanti tak masukin YouTube nggak apa-apa ya?
buat YouTube kuliner. Ini jualannya di sini aja atau ada cabang lain, Mas? Ini baru di sini. Baru di sini.